semuanya yang luar biasa. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, coba sekali lagi lambaikan tangan Anda. Haleluya, dan berikan kemuliaan dong yang meriah buat Tuhan kita. Kita memuji Tuhan. Go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah kebaru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Cuma bersama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam. Yes, mulut kami bersorak Tuhan, memuji namamu hari ini. Here we go, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku. Yes, haleluya. Semuanya bertepuk tangan seperti ini ya, ikuti saya, come on. Yeay. Lebih semangat lagi dong, come on. Hey. Sekarang lambaikan tangan kita ya, keluar. La 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 la. Haleluya. Come on. Yeah. Haleluya. Dari hatiku ujian bagimu, oh, sukacita rohku hadir di sini. Amin. Kami menari Tuhan di hadapanmu. Sukacita rohku hadir di sini. Sekali lagi sampaikan saat kita, come on. La 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 la. Sukacita, come on. La 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 la. Ah, rohmu hadir di sini. Kemuliaan yang lebih meriah buat Yesus. Yeah.
ada di kanan kirinya, ada sahabat, ada keluarga, katakan Jesus love you. Jesus love you. Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda, Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui kms.church/streaming/chattingbalinusaaus dan Anda juga dapat melalui YouTube KMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmsidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199-345 atas nama Gereja Mawar Sharon, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan Kopay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu tinggikan nama-Mu Yesus. Kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemuliaan buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya.
Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terbatas ku yakin
terjadi di sini. Kemenangan terjadi sekarang ini saat kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Yesus saat ini.
dan kami percaya saat kau dimuliakan. Kelepasan terjadi dalam hidup kami, oh. Dimuliakan, ditinggikan engkau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Dan kebenaran, ku menyembahmu dalam roh dan kebenaran, ku menyembahmu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jesus, Jesus, syaralalalala bayaramu. Kihara la 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 biasi. We worship you. We worship you, Jesus. There is no one like you. Biar kami bawa hati kami. Dan biar engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hanya kau yang berkuasa, hanya kau yang bertata. Kuasamu nyata, rohmu bekerja Tuhan. Setiap jemaat yang percaya kemenangan adalah milik kita, angkat ke tangan kita dan katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin saat ini Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di. Sekali lagi dengan imanmu lebih sungguh katakan, ku yakin kau hadir di sini. Sebab kami rasakan engkau Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes, amen. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Yes, Tuhan. Terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu indah, yang begitu manis di hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah pada hari ini Tuhan, ketika kami sama-sama beribadah, kami sama-sama bersekutu dengan Engkau, mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, biar firman-Mu ini boleh menjadi sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera buat kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersukacita, semua yang siap untuk terima firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Anda semua. Dengan mata iman saya melihat Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya, sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin bagikan sebuah kebenaran firman Tuhan kepada Anda semua. Beberapa waktu ini firman ini merema di dalam hati saya. Dan saya rindu sekali untuk bagikan firman ini kepada Bapak Saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Mari kita sama-sama membuka kitab Yesaya 30, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi kita akan baca ayat yang ke-15 saja terlebih dahulu. Firman Tuhan yang sudah menemukan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Firman Tuhan di ayat yang ke-15 saya akan bacakan buat saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah saudara, di sini ada kata kalimat, di kalimat terakhirnya ada kata tetapi kamu enggan. Ternyata di sini ada historinya. Saya ingin bagikan kepada Bapak Saudara terlebih dahulu. Apa historinya? Kenapa firman Tuhan tidak diterima oleh orang-orang pada waktu itu? Padahal firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan buat kita. Bukankah firman Tuhan ini berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kenapa orang-orang pada waktu itu enggan untuk menerima firman Tuhan? Nah, saya ingin bagikan ini kepada saudara. Kita mulai dari awal kembali di Yesaya 30 ayat yang pertama. Ya, kita buka ayat yang pertama. Judul perikopnya, saudara bisa lihat, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan. Saudara, kita harus tahu, kita harus ingat, ya. Dan firman ini mengingatkan kita semua bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Di situ dikatakan Tuhan mengingatkan kita, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan. Bukan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Mesir itu berbicara tentang kekuatan, ya, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kekayaan. Memang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bangsa Mesir, ya, berada dalam sebuah kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan yang begitu hebat. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, kekuatan, kekuasaan, kekayaan, semuanya tidak ada artinya. Semuanya menjadi sia-sia jika tidak ada penyertaan Tuhan. Ya, kita mulai di ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku.
yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini orang-orang di masa itu, ya, yaitu pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi, tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, tidak mau lagi melibatkan Tuhan. Mereka mulai memberontak, sehingga mereka keluar dari kehendak Tuhan, mereka keluar dari rencananya Tuhan. Dan akibatnya apa, Bapak Saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dosa mereka semakin bertambah-tambah. Dosa mereka semakin banyak. Sehingga mereka tidak lagi berada dalam rencana Tuhan. Mereka melangkah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pandang baik. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, saudara, memberikan sebuah perintah kepada orang-orang pada waktu itu. Ya, Yesaya 30 ayat yang ke-8. Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka, suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan perintahkan kepada kita semua, ya, firman Tuhan berkata, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, perintah ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tapi perintah Tuhan ini berlaku sampai saat ini. Berlaku juga buat kita semua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah pesannya? Apa yang Tuhan minta untuk Tuhan tuliskan di atas batu loh itu? Atau hari ini, firman Tuhan, perintah Tuhan itu yang harus tertanam dalam hati kita, terukir di dalam hati kita. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, saudara, saya percaya kalau kita baca ayat ini, saudara, kita semua pasti ingin memperoleh keselamatan. Pasti ingin mendapatkan keselamatan. Tidak ada orang yang ingin mengalami celaka ataupun maut. Dan saya percaya setiap orang pasti ingin memperoleh kekuatan untuk dapat menghadapi setiap pencobaan, setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat keluar menjadi seorang pemenang. Nah, saudara, hari-hari ini kita sama-sama tahu, ya, kondisi di dunia ini, di negara kita ini, sampai di kota kita ini, kita dikejutkan dengan virus COVID. Virus ini menyebar dengan begitu cepat di negara kita, dari kota-kota yang besar sampai ke kota-kota yang kecil. Juga ada banyak berita yang kadang dapat membuat kita menjadi khawatir, menjadi was-was, menjadi tidak tenang,
dan bermacam-macam. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Biarlah ini menjadi poin yang pertama. Artinya Bapak Saudara, setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya dari firman ini dengan bertobat dan tinggal diam? Kalau kita dengar bertobat, ya kita pasti semua sudah tahu arti dari sebuah pertobatan. Tapi maksudnya tinggal diam itu apa artinya? Izinkan hari ini saya jelaskan kedua-duanya kepada saudara semua. Hal yang pertama, Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, dengan bertobat. Bertobat artinya berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Segala jalan-jalan kita yang salah. Kita harus bertobat. Tinggalkan semuanya itu. Berbalik dari cara hidup kita yang lama. Seperti kita, contohnya kalau kita pergi ke suatu tempat, ke suatu kota atau suatu daerah, kita mengendarai mobil. Ketika kita jalan, ternyata kita salah jalan. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat putar balik. Jangan diteruskan. Kalau saudara sudah tahu salah jalan, Anda teruskan jalan Anda, pastilah saudara akan tersesat semakin dalam. Akan tersesat semakin jauh. Ini waktunya Bapak, bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ayo putar balik. Kembali ke jalan yang benar. Amin Bapak Saudara. Bertobat juga berbicara tentang kita mau mengoperasikan hidup kita dengan cara yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apa artinya kalau hari ini kita sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi kita masih main-main dan jatuh dalam dosa. Ini sudah waktunya Bapak Saudara. Kita mau tinggalkan setiap dosa-dosa kita. Kita mau hidup berkenan. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Saudara, di situ ada penyertaan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan mudah kompromi dengan dosa. Sekalipun hal itu kecil, sekalipun hal itu sederhana, jangan pernah kompromi. Dosa itu tetap dosa. Katakan amin. Jangan pernah kompromi. Hanya untuk mendapatkan kepuasan, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi apa artinya semuanya? Kalau saudara jatuh di dalam dosa, akhirnya hidup saudara pun menjadi binasa. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, hidup benar adalah komitmen saudara kepada Tuhan. Komitmen saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Bukan komitmen kepada gereja, bukan komitmen kepada para hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani. Tapi hidup benar itu komitmen saudara secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini. Mungkin sebagian orang ini menjadi masa-masa yang sulit. Menjadi masa-masa yang sukar. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Hiduplah benar. Hiduplah takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, jikalau saudara ingin memperoleh keselamatan. Jadi yang pertama, firman Tuhan berkata dengan bertobat. Yang kedua, maksudnya apa? Ya, hal yang kedua adalah dengan tinggal diam. Tinggal diam, apa maksudnya tinggal diam? Mengapa Tuhan mau kita untuk tinggal diam? Saudara, tinggal diam itu bicara tentang penguasaan diri. Mampu menguasai diri.
tidak bertindak semaunya sendiri. Ya, penting sekali bagi orang percaya, saudara dan saya harus mampu menguasai diri. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena ketika saudara bertindak, ketika saudara mengambil sebuah keputusan, saudara akan bertanggung jawab atas tindakan saudara. Saudara akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan saudara. Dan tindakan saudara, keputusan saudara akan menentukan masa depan Anda. Jadi hati-hati. Dan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan ajarkan kita, ayo tinggal diam, tenang. Jangan gegabah. Ya, ada firman Tuhan juga berkata seperti ini. Hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lamban untuk berkata-kata. Dan juga lamban untuk marah. Kita harus mampu menguasai diri kita sepenuhnya. Apapun keadaan kita hari ini, baik Anda hari ini berada di atas atau saat ini Anda berada di bawah, milikilah penguasaan diri yang baik. Kalau kita kembali di ayat yang ke-16, saudara lihat ya, di ayat yang ke-15 tadi firman Tuhan berkata, tetapi kamu enggan menuruti firman Tuhan. Dia mau bertindak sendiri. Orang-orang pada waktu itu ingin bertindak semaunya sendiri. Lihat ayat yang ke-16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Lihat Bapak Saudara, sekalipun orang-orang pada waktu itu sudah mempersiapkan semuanya, sudah mempersiapkan kuda dan kuda yang dapat lari dengan cepat, ya, mengendarai kuda dengan tangkas, tetapi coba lihat, para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bukankah kekuatan kita tanpa penyertaan Tuhan tidaklah ada artinya? Lihat ayat yang ke-17. 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Perhatikan ya. 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman 5 orang saja kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Saudara, kekuatan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita akan menjadi sia-sia jikalau tidak ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata, dengan tinggal, apa Bapak Saudara? Diam. Engkau akan memperoleh keselamatan. Saudara, manusia itu memiliki kehendak bebas yang sangat kuat. Dan seringkali manusia disetir atau dipimpin atau diarahkan oleh keinginannya, oleh kehendaknya, oleh hawa nafsunya. Mau lakukan ini, mau lakukan itu, pergi ke sana, pergi ke sini, pakai cara itu, pakai cara ini, dan lain sebagainya. Tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, dari firman ini kita menjadi tahu bahwa semuanya akan menjadi sia-sia jikalau tidak ada tangan Tuhan yang menolong kita. Jikalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga Anda, di dalam pekerjaan Anda. Saudara, Kalau kita hari ini tidak memiliki penguasaan diri, kalau hari ini kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, akibatnya adalah, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang taat akan firman Tuhan. Orang yang tidak taat, ujung-ujungnya adalah pemberontakan. Seringkali saya sampaikan,
benih dari sebuah pemberontakan adalah tidak taat. Akhirnya mulai kompromi dengan dosa. Akhirnya mulai menghalalkan segala cara. Akhirnya mulai menurunkan standar firman Tuhan. Tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita tidak memberi penguasaan diri. Yang kedua, saudara akan menjadi nekat. Karena setiap orang ingin cepat. Setiap orang ingin instan. Ingin segera mendapatkan hasil dan sebagainya. Akhirnya mengambil sebuah tindakan yang nekat. Tidak berpikir panjang. Tidak memikirkan apa akibatnya. Karena saudara menjadi nekat. Yang ketiga, saudara akan mengandalkan kekuatan diri Anda sendiri. Saya percaya Bapak Saudara, setiap orang, Bapak Ibu Saudara, pasti punya pengalaman-pengalaman. Saudara juga mungkin punya keahlian dan sebagainya. Tapi Bapak Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara semua, libatkanlah Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu Anda. Saya percaya Bapak Saudara, ketika Anda mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan menyertai Anda. Di situ Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Nah saudara, Tuhan mau kita tinggal diam. Orang yang tinggal diam adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bukan menjadi orang yang cepat bereaksi. Bukan menjadi orang yang cepat mengambil sebuah keputusan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya jadi ingat dengan sebuah kisah seorang yang bernama Musa. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa selalu memohon. Musa selalu meminta kepada Tuhan untuk memimpin setiap langkah-langkahnya. Demikian juga kita hari ini Bapak Saudara. Saya mengajak Anda semua, ketika Anda melewati jam demi jam, bahkan hari demi hari, jangan menjadi orang yang gegabah. Jangan menjadi orang yang mudah untuk cepat bereaksi dan cepat mengambil keputusan. Libatkanlah Tuhan. Berdoalah. Minta penyertaan Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin engkau. Dan Tuhan akan membawa engkau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-15, kalimat yang kedua. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya, setiap orang yang ingin mendapatkan kekuatan, engkau harus tinggal tenang dan percaya. Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Saudara apa maksudnya tinggal tenang. Kenapa kita harus tinggal tenang? Tinggal tenang ini bicara tentang sikap dan kondisi hati kita. Kalau tadi tinggal diam itu bicara tentang tindakan kita. Tindakan yang keluar, reaksi yang keluar dari hidup kita. Tapi kalau tinggal tenang, ini bicara tentang sikap atau kondisi hati kita. Nah, kita cek hari-hari ini. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah kondisi hati kita hari-hari ini sedang gelisah? Sedang bimbang? Kacau? Ya, sedang berada dalam suatu ketakutan? Jadi galau? Jadi tidak enak, jadi tidak tenang, tidur pun tidak bisa lelap.
Jadi gelisah terus. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, rasanya tidak nyaman sekali. Itu tandanya saudara sedang berada dalam keadaan gelisah. Tinggal tenang itu bicara tentang jangan terburu-buru untuk berasumsi. Tinggal tenang. Di dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Saudara, kita juga dengarkan banyak berita tentang berita COVID ini. Seperti saya katakan tadi, berita ini bisa membuat kita menjadi khawatir dan sebagainya. Tapi sungguh luar biasa, firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin mendapatkan kekuatan, engkau harus tinggal tenang. Tinggal tenang itu bicara tentang dapat menangkap isi hati Tuhan. Dalam tinggal tenang, saudara dapat mengambil keputusan lebih baik. Orang yang gelisah, orang yang ketakutan, orang yang was-was, orang yang bimbang, akan sulit mengambil sebuah tindakan. Ataupun sekali mengambil tindakan, bisa jadi tindakan itu tindakan yang asal-asalan. Tindakan yang nekat. Dan itu akan berbahaya sekali buat Bapak Ibu Saudara. Orang yang tenang itu dapat menangkap isi hati Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup saudara, buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara. Saudara dapat mengambil keputusan yang baik. Tidak bergerak sendiri, mengambil keputusan sendiri. Tetapi saudara akan melibatkan Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam Yesaya, ayat yang tadi dibatasi dulu. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ketika Anda tinggal tenang, saudara sedang menanti-nantikan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saudara sedang berdoa. Tinggal tenang itu, saudara harus meluangkan waktu Anda bersama dengan Tuhan. Mulailah bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan yang baru kita baca, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan firman Tuhan berkata, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda tinggal tenang, Anda akan memperoleh kekuatan. Kekuatan dari siapa? Tentu kekuatan daripada Tuhan. Yang akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan Anda. Di dalam keluarga Anda. Apapun yang menjadi pencobaan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan saudara. Baik di dalam pandemi ini. Baik di dalam pekerjaan Anda. Kesehatan Anda. Keluarga Anda. Saudara. Kalau saudara semua mengandalkan Tuhan. Dengan tetap tinggal tenang. Bersekutu dengan Tuhan. Disitulah Anda akan memperoleh kekuatan. Dari Maha Tinggi. Katakan amin. Nah, yang kedua, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua kalimatnya seperti apa? Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saya mau ingatkan kepada saudara. Percaya itu bukan di sini, bukan di mulut. Percaya itu harus di dalam hati kita. Bisa jadi banyak orang dapat berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus.
tapi di dalam hatinya ada sedikit keraguan. Dan seringkali saya berkata, percaya itu 100% Bapak Ibu Saudara. Jika kurang 0,1 aja, atau kepercayaanmu 99% saja, artinya engkau sedang meragukan Tuhan. Ketika saudara meragukan Tuhan, apa yang terjadi? Maka tidak ada banyak mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau sampaikan kepada Anda semua. Ayo, jangan lepaskan kepercayaanmu. Justru waktu-waktu ini, engkau harus semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong setiap kita semua. Bahwa Dialah Allah yang sanggup melindungi Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upaya yang menantinya. Besar upaya yang menantinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mujizat sungguh-sungguh dekat dengan engkau ketika engkau percaya kepada Kristus. Katakan amin. Mujizat itu sungguh-sungguh dekat dengan engkau. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ketika engkau meragukan Tuhan. Ketika engkau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Disitulah engkau akan berada dalam kekhawatiran. Engkau berada dalam kecemasan. Tapi saya percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia gak akan gentar. Dia tidak akan takut. Dia tidak akan khawatir. Ketika ada berita-berita yang mungkin, berita-berita yang tidak enak, dia tidak akan pernah takut. Karena dia tahu, dia punya Tuhan yang besar. Saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya. Dialah Allah yang sanggup memberikan kemenangan buat kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Saudara, jelas sekali pada hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan. Tuhan ingatkan bagi kita semua. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pesan penting buat kita semua. Kita mau bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tinggal diam, jangan bertindak oleh karena hawa nafsu kita. Jangan bertindak semau kita sendiri, libatkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan diselamatkan. Dan juga dalam tinggal tenang, damai sejahtera itu harus ada di hati kita. Damai sejahtera Kristus itu harus ada di dalam hati setiap kita. Dan percaya kepada Kristus. Di situ engkau akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin. Tutup Alkitab kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya rindu juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini setiap orang yang mengikuti ibadah pada hari ini, engkau semua, Bapak Ibu Saudara semua, mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang bersamamu, Bapak.
mari sama-sama naikkan pujian ini bersama dengan saya. Biar kuasa Tuhan mengalir sampai di dalam rumah Anda, sampai kepada setiap keluarga Anda, sampai kepada setiap pekerjaan Anda. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari sembah Dia. Shikiyara bara rama 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 rama. Haleluya. Haleluya. Yara mara kuasamu ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau hadir di setiap rumah kami ya Tuhan. Menyembuhkan yang terluka. Tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasamu, kasihmu sungguh-sungguh mengalir dalam kehidupan kami, mengalir sampai setiap rumah-rumah kami hari ini ya Tuhan. Kuasamu tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ketika kami bersatu hati, kami berdoa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berada dalam kekhawatiran, mereka yang hari ini berada dalam satu ketakutan, Tuhan, kami percaya ketika kami bertobat dan tinggal diam, disitulah kami akan memperoleh keselamatan. Dalam tinggal tenang dan terus percaya kepada-Mu Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, kami akan memperoleh kekuatan. Bapak Saudara, apapun hari ini yang Kau hadapi, jangan lepaskan kepercayaan. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Saudara, terus andalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya mujizat sungguh-sungguh dekat dengan Anda. Bahwa sesungguhnya mujizat itu sudah dekat dengan Anda. Sedikit waktu lagi, sebentar lagi, kuasanya, kasihnya, mujizatnya akan dinyatakan di dalam hidup Bapak dan Saudara. Katakan amin. Terus percaya, andalkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak,
Engkau jamah setiap jemaatmu Tuhan tanpa terkecuali. Kami semua yang menyaksikan tayangan ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah hidup kami. Engkau jamah keluarga kami. Engkau jamah hati kami Tuhan. Biar hari ini mulai detik ini kami semakin sungguh-sungguh dengan Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami percaya kuasamu Tuhan. Engkau nyatakan buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba berdoa bagi engkau yang hari ini berada dalam keadaan sakit. Biar kuasa Tuhan menjamamu di dalam nama Tuhan Yesus. Menjamah setiap tubuhmu hari ini. Menjamah setiap organ tubuhmu hari ini. Aku katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa daripada Tuhan mengalir dari ujung rambut hingga ujung kakimu menjamah hari ini. Hari ini, siang hari ini juga engkau akan merasakan getaran kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Aku katakan, aku perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu, otot-ototmu hari ini, kakimu menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuhmu menjadi kuat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara juga hari ini, engkau yang berada dalam suatu tantangan, engkau berada dalam, mungkin hari ini engkau berada dalam kesulitan di dalam pekerjaan. Saudara, jangan takut. Hei saudaraku, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang besar. Engkau punya Yesus Kristus Tuhan. Angkat tanganmu. Mulai berdoa. Mulai berharap. Engkau akan lihat ada pintu-pintu yang terbuka bagimu hari ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini, ada sebuah terobosan dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, terjadi dalam kehidupanmu hari ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di setiap rumah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang bersamamu Bapa. Mari pujikan dan nyanyikan lagu ini saudara dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan segenap hati. Dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biar firman-Mu boleh memberikan ketenangan buat setiap kami. Boleh memberikan sebuah kekuatan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang perkasa. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami semua.
apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, keadaan kota kami, bangsa kami saat ini, kami tidak khawatir. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, yang akan selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang sudah Bapa sediakan bagimu, sampai kepada keturunanmu, keluarga, sampai kepada setiap pekerjaan. Tuhan memberkati engkau. Dan terimalah cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, cintanya kekal sampai selama-lamanya, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga terimalah persekutuan yang intim bersama dengan Allah Roh Kudus. Jangan pernah berhenti bersekutu, tetapi semakin giatlah untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena di situ engkau akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau akan merasakan kuasanya. Engkau akan merasakan kasihnya. Dan engkau akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan. Engkau yang hari ini percaya bahwa kuasa Tuhan dan kasih Tuhan mengalir atas hidupmu. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.